lagi ini tuh. Ya. Uji juga ini. Baik. Onde o Jilex aqui, ó. Jilex, onde o Jilex? Ô, Sam, Sama, Sama, pô. Olha lá, face. Sama, não? Brother. Buiu. Mesma coxa, buiu, kipu. Ele tá falando buiu, tá falando buiu, kipu, parece. Ok. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Good afternoon. Pertama, selamat datang, welcome. What I call you? David. 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 Terus selamat sore hari ini dengan bisa datang, ya. Vou ver, por favor. Gak ada yang kelebihan biru, pasti itu 5 biru. Kan? Harusnya kan cuma 4 biru. Oke. Come on.
Ya, kita praktis ada masa lebih kurang kemarin 12 hari dan kita menggelar latihan rutin dan hanya ada satu kita buat internal match, tapi nggak dengan tim lain, dengan sesama pemain kita. Dan minggu ini kita terus memaintain dan mempersiapkan hal-hal yang mungkin dirasa masih kurang untuk menghadapi pertandingan lawan Sleman yang kita tahu tim yang cukup bagus. Ya, kemarin kita sudah melakukan evaluasi, salah satunya adalah menambah pemain. Dan pemain itu lebih berkarakter sebagai target man di depan, sebagai striker. Karena tentu kita berharap ada pemain yang juga bisa kuat menahan bola di atas, sehingga mungkin bisa pemain yang lain bisa mengembangkan permainan atau bisa mengatur temponya dengan lebih baik. Itu harapan kita dan mudah-mudahan ini bisa diwujudkan. Ya, kita tahu semua tim sekarang sangat serius mempersiapkan tim di putaran kedua ini dan banyak sekali, bahkan ada klub yang hampir separuh tim dia bongkar dan dia membangun tim yang baru dengan kekuatan-kekuatan yang saya tahu sangat luar biasa. Artinya kenapa keseriusan ini tentu harus kita respon juga dengan dari setiap kita harus betul-betul fokus menghadapi sisa putaran kedua ini, karena kalau kita lengah kita akan sangat sulit untuk kita bisa melangkah lebih jauh lagi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu menghadapi tim yang mana saja buat saya penting, artinya semua pemain menunjukkan 100% kerja kerasnya, kualitasnya, dan terus bisa mampu menjaga kebersamaan di dalam tim.